أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا سراب المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syurah li sodari wa yassir li amri wa halul nuqtadam min lisani yafqahu qawli Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa ja'alna minas salihin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini ya yakni ngaji usul fikih nazam warokot sesuai dengan pelajaran kita teman-teman yang ada di kelas 3A baik A1 A2 A3 dan A4 bersama saya Pak Lukman ya. Ini memang saya khususkan untuk anak-anak kelas 3. Kalau yang lain ingin ngaji ya monggo. Dalam kesempatan kali ini adalah part 2 ini melanjutkan kemarin bait atau bab tentang faslun fil ijtihad ya. Kemarin sudah kita pelajari bersama-sama wa khadduhu ayyabdul ladzi majhudahu li amrin qad qasad wal yang qasim ila sawabin wa khata wa qila fil furu ayyumnaul khata wa fi usuliddin dzal wajhud wajhum tana idh fihi taswibun li arbabil bid'ah من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لا يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في الدعال أصليني Sekarang ومن أصوبا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وامدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين ومن utawi sapa wonge iku sapa gawe bener sopoman man Tau bener sopoman man fil ayeng dalem babakan pira-pira pangpangane agama yok to monggo den paringi sapa man ajro ini ing ganjaran luruh wajalan dateno sapa siro nisfahu ing separune ganjaran Man ing wong aktho kang gawe luput sapa man. Lima krono hadith rawu kang bodho ngriwayatake sapa para Anin nabi saking arek Nabi alhadi kang nuduhake bener. Fiza kang dalem mengkono-mengkono man asoba fil furu ayto ajro ini wa man aktho. min taqsimil ijtihadi saking bagi ijtihad ay wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban taqsimuhu sallallahu alaihi wasallama al ijtihada ila sawabin wa khata' wa khata'in Fima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam Annahu qala man ijtahada Atau man ijtahada fa Falahu ajroni Wa man ijtahada fa akhto'a Falahu ajrun wahidun Seorang mujtahid yang Mencapai kebenaran di dalam ijtihadnya Tentunya di dalam hal atau perkara far'iyah ya, Hukum-hukum far'i Furu' maka ia akan mendapatkan dua pahala sementara man ah, yang berbuat salah atau yang ijtihadnya salah maka mendapatkan satu pahala saja waj'al nisfahu separuh dari dua ajar ini ini karena yang telah diriwayatkan dari hadis nabi tentang pembagian ijtihad ya ini ada ijtihad yang benar dan ada ijtihad yang salah inilah dalil dalilnya pendapat yang menyatakan laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban. Tidaklah setiap mujtahid yang berijtihad dalam perkara-perkara furu' atau hukum-hukum far'iyyah, hukum, -hukum far'i far itu benar, ada galanya salah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadisnya Rasul Rasulullah dimana Rasulullah membagi hasil ijtihadnya seorang mujtahid itu, ada kalanya benar, ada kalanya salah. Bagaimana bunyi hadisnya? Man ijtahada fa asaba falahu ajruni wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Barang siapa ini dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berijtihad kemudian ia benar, mendapatkan atau nyampe pada kebenaran dalam ijtihad maka dia mendapatkan dua pahala pahala ijtihadnya dan pahala benar hasil ijtihadnya itu wa pun ajrun Wahidun Adapun yang berijtihad kemudian ya, hasil ijtihadnya adalah salah maka ia mendapatkan Satu pahala saja Ajarun wahidun Pahala berijtihadnya saja Karena hasil ijtihad yang salah Tidak diberi pahala Namun layak tham ya. Tidak dosa Ini catatan Ini sangat penting Tidak semua orang-orang itu Boleh berijtihad ya, Di dalam hal furuk pun Dalam hukum-hukum Islam Tidak semua orang berhak ijtihad. Artinya ya, menurut ulama kita orang yang dimaksud di sini adalah mujtahid. Mujtahid di sini ialah orang yang betul-betul bisa memenuhi kriteria sebagai mujtahid yang sah. Dan tidak semua orang memenuhi kriteria tersebut karena di sini disyaratkan seorang mujtahid yang yakunu kamilal alati fijtihadihi ya. yang telah memenuhi seluruh perangkat atau sarana ijtihadnya secara sempurna jadi berhak untuk ijtihad karena tidak semua orang bahkan sulit sekali untuk sampai pada derajat muj, mujtahid Nah, bahaya sekali jika orang belum memenuhi atau belum belum punya secara sempurna sarana ijtihad ya. Kemudian ia sembrono berijtihad sendiri, maka dia berdosa karena kesembronoannya itu. Ini berbahaya sekali ya. Malam yakun kamilal alati fima falaysa min ahlil ijtihadi ya, orang yang sarana ijtihadnya belum sempurna maka dia belum layak menjadi mujtahid ini bahaya sekali nasrib kurung benar tasrifan saja belum benar sudah berfatwa ini bahaya sekali jadi rusak nanti yang dihasilkan nanti bukan betul-betul apa yang dimaksud dalam ajaran Islam yang disampaikan Al-Qur'an dan juga melalui hadis. Tapi Al-Qur'an dan hadis akhirnya secara sembrono disampaikan sesuai kemauan sendiri namun kan beda itu, bukan sesuai yang dimaksud atau kemauan agama ya. sangat berbahaya kita harus selektif memilih guru apalagi hari ini zaman medsos berbahaya sekali nasrif belum benar sudah berfatwa nih ulah terus yang mengikutinya itu juga jadi aneh kok diikuti kan begitu apalagi teman-teman yang dari pondok sampai ngikuti yang kayak gitu semakin aneh lagi kan begitu nah, kita di pondok sudah sudah lah karena diperkenalkan betapa tidak mudah untuk sampai pada derajat mujtahid yang berhak untuk berijtihad kemudian berfatwa jadi hadis ini cakupannya adalah bagi orang yang sudah memenuhi kriteria sebagai mujtahid artinya ayyakuna kamilal alati fima ijtahada di dalam ijtihadnya dia sudah memiliki sarana yang lengkap sehingga sah untuk berijtihad di dalam hal tersebut Ya. Sehingga kemungkinan untuk salahnya sangat minim. Di sini masih diberi ruang kemungkinan bahkan sabda Rasulullah manijtahada fa asaba falahu ajrun wa fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Seandainya luput, seandainya kepreset pada kesalahan pun dia masih diberi pahala satu. Sehingga ini disahkan, boleh diikuti karena orangnya tidak sembrono, sudah memenuhi perangkat-perangkat yang harus dimiliki sebagai seorang mujtahid ini ini catatan yang sangat penting dan harus selektif nge milih guru ingin ngawur keinginan nafsunya pribadi membela kelompoknya dan lain-lain kemudian nyomot-nyomot ayat nyomot-nyomot hadis untuk membela nafsu bukan untuk menyampaikan hal yang benar. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini betul-betul saya tekankan karena Anda semua adalah keluarga saya. Nah, lagi-lagi harus diingat untuk kelas 3 A1 sampai 4. Sendere ulama. Nanti ada ada babnya yang menerangkan kriteria seseorang atau perangkat-perangkat mujtahid, perangkat-perangkat yang harus dipenuhi seseorang untuk mencapai derajat mujtahid yang sah, sehingga ketika ia salah dalam ijtihadnya pun masih disahkan. Artinya, gak sih, salah kan gitu, cuma pahalanya ya satu. Pun, nah, wa tamma nazmu hadhihi al matamalan wassampur nopo nadmu hadihil mukaddimati nadome ikilah mukaddimah abiyaduha utawi abiyaduha utawi pira-pira bete hadihil mukaddimah fil adying dalem itungan eku dalrok muh kamadun muh kamatun kang ten kuku hake ay adatul afditur dal dalro ini ala hisabil jumali wa huwa mi'atani wa arba'atun wa hadha min ghairi adi khutbati wa hiya takunul mangzumatu ihda'asyara wa mi'atai baitin jadi ini nazom semua sudah sempurna sudah selesai karena memang kita ngajinya dari belakang ya ini kalau yang di kelas kan belum selesai kita kemarin terakhir sampai nopo mantun nahi eh, sampai afal ya afalu sallallahu af alaihi wasallam ya ini sudah memang sesuai dengan yang saya sampaikan kita tambahkan jam online tapi dari belakang ya. jadi kita ambil langsung Faslun Village Tihad sudah sempurna ini nazom kitab ini baitnya adalah sesuai dengan hitungan jumlah dal dan rok ya, dal dan rok ini abiyat tuha atatul lafzi diturun. ala hisabil jumal secara dijumlahkan berapa miatani wa ar ba'atun teman-teman ngerti kan jumlah abjad abjad itu dari abajadun abjadun itu abjad abajadun nah abajadun ini adalah simbol-simbol abjad yang memiliki nilai angka ya, nilai angka memiliki angka-angka abajadun -angka. 1 2 3 4 hawazun 5 6 7 8 eh hawazun 5 6 7 hatoyakun 8 9 10 nah dal berapa tadi 4 abajadun hawazun hapo yakun lamanun sa'afasun koroshun ko Qo, kof itu 100 rok berarti 200 nah kalau turun berarti 4 tambah 200 sehingga menjadi wahua mi'atani wa arba'atun ini wahwa mi'atani wa arba'atun wahada min ghairi addi abiyatil khutbati wahiyasabu'atun jumlah 204 ini selain dari khutbatul kitab sehingga ketika ditambahkan khutbatul kitab yang ternyata wahia sebuah tunada 7 menjadi berapa? 211 fabiha akunul mangzumatu ihda syara wa atay baitin 211 bet to'in summa in ing dalem taun tok tok mm -hmm. itu abajadun hawazun hato yakun hato hato 89 summa in nuli namanun sa'afasun Korosun Korosun ya. tasa khodun Dhodhogun 900 Dhodhogun Thumma fa Thumma fa nuli fa Fa abajatun hawazun Saya sendiri Enggak lancar ini hafalannya Sa'afasun Fa'nya ini adalah 80 ya. Berarti 900 89, 989 989 989 Thania Tania Thani Robi Aisyah Riwat Al Mustafa ing dalam Tino Kaping Pinduni ropi Il Awal ropi Il Awale Sasine dan Lahirake Kanjeng Nabi Kang Pinile Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kedua atau tanggal 2 bulan Rabiul Awal yakni bulan dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini selesainya kitab ini adalah tahun 989 tanggal 2 Rabiul Awal yakni tari tari khatalifha wahwa bihisa <tik> bil jumali aidon wa majmuu ta wa dha wa fa tis wa tis atun wa thamanuna 989 hamdu tawiska kabeng puji lillahi ketui Allah ala itsmamihi ngatasi oleh nyampurna ake Thumma sholatullahi nuli utawi tambah rahmat ta'zimi Allah ma'asalamihi sarto tambahani keselamatani Allah ala nabiiku yang atas muka-muka yang atas si kanjeng nabi wa alihi lan nabi wa lan biro-biro sahabat jeng nabi wa hizbihi lan boloni atau golongan jeng nabi wa kulli mu'minin lan saben-saben wongkang kelawan jeng nabi alhamdulillah lillah ya. Insya Allah setelah ini kemudian kita lanjutkan bab sebelumnya bukan bab berikutnya tentang Farun tentang taklid ya ini Farun. Bagaimana sih taklid itu? Nah, apakah kita wajib taklid? Taklid setelah taklid baru ini mufti, nah orang yang berhak berfatwa. Oke. Okay. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.